Halo, gue YouTuber kepo. Oke, terkenal di YouTube ya, mungkin impian buat banyak orang. Tapi mendapatkan popularitas itu sangat sulit, apalagi di zaman sekarang. Tapi ada yang lebih susah lagi, yaitu mempertahankannya dalam jangka panjang. Karena itu kalian bisa lihat, banyak YouTuber itu memilih pensiun ya, dengan berbagai macam alasan. Seperti memilih berkarya di tempat lain, atau fokus membangun bisnis. Atau mungkin karena platform YouTube tuh sudah bukan rajanya lagi di zaman sekarang. Dan semuanya berimbas ke menurunnya view. Drastis menurun. Dan pada akhirnya menghilangkan semangat dalam membuat konten. Oke, gue bakal bahas channel YouTube. YouTuber Indonesia yang terkenal tapi sekarang tuh kayak menghilang gitu. Apakah mereka sudah pensiun? Gue ketemu website menarik namanya mysial.ai. Ini adalah aplikasi yang sempurna ya untuk membuat voice AI cloning. Pertama kita create a robot, kemudian pilih voice, dan di all voice ini kita bisa lihat ada beberapa suara yang bisa dikloning, termasuk Hu Tao dari Genshin. Toto ada 9 bahasa di sini, kalian bisa lihat. Kemudian gue bisa ubah ini jadi full chatbot, gampang banget. Kita coba aja, kita tanya kapan Genshin Impact bakalan tamat ya. Kita coba dengerin ya jawabannya. There is no official end date for Genshin Impact as it is a live service game that is continuously updated with new content. The game's developers, miHoYo, have stated that they plan to support the game for many years to come with new characters, storylines and regions. So, players can look forward to enjoying Genshin Impact for the foreseeable future. Mantap sih bot ini. Nah, sekarang kita coba cloning suara seleb yaitu Tom Holland. Ini pemeran Spider-Man. Pilih main, kemudian create dan upload video rekamannya. Setelah itu, pilih clone. Hello, I'm YouTuber Kepo. This time I'm going to talk about the news that's going viral. Hello, I'm YouTuber Kepo. This time I'm going to talk about the news that's going viral. Hello, I'm YouTuber Kepo with Tom Holland's voice. Wow, I'm Spider-Man now. This is YouTuber Kepo and now I'm using Loki's voice. Buat download, kalian bisa cek ya di sini yang titik tiga nih. Di kolom chattingnya, kemudian pilih download voice. Selesai. Buat kalian yang mau coba, bisa dicek linknya di deskripsi. Ada kode juga, jangan lupa kalian masukin ya. Waktu daftar buat dapetin reward. Ayo kita coba aja sama-sama. Yang pertama adalah channel Last Day Production. Jadi LDP ini adalah channel yang terkenal di era kemasan YouTube. Kisaran tahun 2015 sampai 2018 lah. Jadi LDP ini membuat video film pendek, komedi, sketsa gitu. Bahkan udah lama banget sebenarnya, sejak 9 tahun yang lalu. Di tahun 2014 mereka awal membuat kontennya. Dan view-nya ini tembus jutaan, bahkan belasan juta view. Channel ini terkenal karena cerita dan komedinya tuh relate ya dengan anak muda saat itu. Guntur, Pau Pau, dan kawan-kawan sukses menjadi YouTuber sketsa film pendek komedi. Mencapai hampir 2 juta subscriber. Tapi sekarang kemana? Ya kalian bisa lihat, di channelnya memang gak pernah disebutin sih kalau mereka pensiun gitu. Tapi video terakhirnya itu diupload 9 bulan yang lalu. Ini yang berkolaborasi dengan Next Carlos. Terakhir mereka membuat series sketsa film pendek sampai episode 5. Kemudian tidak dilanjutkan lagi. Ya mungkin karena view-nya tidak sesuai ekspektasi mereka. Karena membuat film pendek kayak gini kan biayanya lumayan ya. Gak balik modal kayaknya sih dengan view sekitar 200-300 ribu gitu. Soalnya dulu view mereka bisa jutaan loh. Kalau view-nya jutaan udah pasti banyak sponsor atau iklan yang datang ke mereka. Jadi mereka juga mengalami atau merasakan penurunan view yang cukup drastis. Walau begitu, Guntur ini masih cukup aktif membuat konten kesehariannya di TikTok. Dan di sana dia mengaku kalau memang sudah berhenti jadi YouTuber ya. Dan memulai bisnisnya, Hoto. Kenapa aku berhenti jadi YouTuber dan malah bangun bisnis? Pernah jadi YouTuber kondang bikin aku jadi sombong buat nyoba sukses di tempat lain. Saking cepatnya waktu berjalan, bukan YouTube lagi rajanya. Sekarang video vertikal, TikTok, bahkan sekarang rajanya konten itu videonya Tok Jagung. Guntur bilang kalau sekarang TikTok dan video vertikal yang menjadi rajanya konten. Dalam arti video-video panjang seperti sketsa filmnya LDP di YouTube mungkin sudah bukan zamannya lagi. Sekarang LDP beserta karyawannya sudah beralih ke bisnis Hoto. Apalagi Pau Pau sebagai penulis skrip sudah menikah, sekaligus dia juga mengurus bisnis Hoto bersama dengan Guntur. Walaupun begitu, sepertinya masih ada kemungkinan mereka kembali ke YouTube dengan video sketsa komedi seperti dulu.
karena Guntur dan Pau-Pau bilang merasa kangen bikin konten. Dan mungkin akan fokus kembali ke channel YouTube setelah Hotto sudah stabil dan berjalan otomatis. Oke, dan channel YouTube kedua adalah Michael So. Ini YouTuber gaming Mobile Legends terkenal yang dulu sering kolaborasi dengan Dylan Pros, Eric Kolim, dan lain-lain. Dulu sih dikenalnya mereka tuh Sabun Squad ya. Michael So ini mencapai puncak popularitasnya di tahun 2018 seiring dengan semakin meningkatnya popularitas game Mobile Legends. Dan saat itu Michael So yang terkenal dengan sapaan Bosku menjadi top global Balmon dan channel YouTube-nya rame banget ditonton sampai jutaan view. Titik balik Michael So adalah saat tiba-tiba mengumumkan untuk berhenti bermain game Mobile Legends. Dan Michael memutuskan untuk mengganti kontennya menjadi komedi, prank, dan bermain game lain ya seperti PUBG Mobile. Alasannya sih karena udah jenuh dengan game Mobile Legends. Setelah itu dia mencoba kembali, tapi ternyata viewernya tidak menyambut baik ya, karena kebanyakan ya viewernya Michael So ini adalah penggemar game Mobile Legends gitu. Jadinya mereka kecewa dan terjadilah penurunan view. Setelah itu dia mencoba kembali ke Mobile Legends, tapi ya sudah terlambat, view-nya sudah menurun. Subscribernya, penontonnya sudah pada lari gitu. Dan Michael So ini kemudian mengganti nama channelnya menjadi Max Slot yang isinya adalah live streaming bermain slot. Nah, channelnya ini udah gak ada konten di dalamnya, kosong semua. Kalau gak salah beberapa bulan yang lalu masih ada deh. Gue gak tahu apa ini dia kena ban dari YouTube atau dia hapus sendiri. Bermain slot kan ilegal ya di Indonesia, jadi kemungkinan memang sudah melanggar peraturan YouTube. Kalau gak salah channelnya Eric Kolim, yang waktu itu dulu dia main slot juga, kena ban sama YouTube ya. Dan ini mungkin terjadi juga sama Michael So gitu. Dan kalau gue lihat Instagramnya terakhir kali update tahun 2021, walaupun dia masih update story sih, ngasih lihat action figure Gundam yang kayaknya baru dia beli. Jadi ya bisa dibilang Michael So ini sudah kurang aktif di sosial media, terutama YouTube. Sebenarnya sayang banget ya, karena game Mobile Legends kan sampai sekarang masih cukup terkenal gitu. Dan masih bisa dimanfaatkan lah untuk membuat konten. Gak tahu juga sekarang Michael So ini sibuk ngapain. Oke, channel YouTube ketiga yang gue merasa kehilangan adalah Bayuskak. Ini channel YouTube-nya sudah mencapai 3,1 juta subscriber. Dan Bayuskak ini adalah YouTuber legend ya, dengan ciri khas Jawa. Dulu sering upload konten sketsa komedi yang lucu, tapi sekarang channelnya sudah jarang upload. Sekalinya upload ya promo trailer film. Bayuskak memang sudah jadi penulis naskah di dunia film. Ya bukan cuma penulis naskah sih, dia juga jadi pemeran, sutradara. Sepertinya memang lebih menjanjikan berkarya di dunia film daripada di YouTube. Gue sendiri lumayan merasa kehilangan sih sama konten-konten Bayuskak yang khas seperti di video ini nih. Ya sepertinya Bayu tidak akan pernah membuat konten seperti ini lagi. Mungkin ya, gue gak tahu sih. Gue berharap tentu aja gue salah gitu. Channel YouTube keempat adalah Skinny Indonesian yang memang sudah mengumumkan pensiun tanggal 24 Juni tahun 2021. Ya ini adalah video terakhir Skinny yang diupload. Tentunya sampai sekarang mereka gak pernah kembali. Alasannya ya udah gak ada semangat, udah gak cocok dengan ekosistem dan algoritma YouTube, dan merasa platform YouTube itu udah gak cocok dengan hasil karya mereka gitu. Dan sekarang Jovial sudah menjadi CCO alias Chief Creative Officer dari Narasi.tv bersama dengan Naswa Sihab. Andovi dan Jovial juga merupakan owner dari Dalopes Entertainment dan membuat sebuah teater musikal. Selain itu, Andovi menjalankan bisnis coffee shop bernama Made for Coffee ID. Yap, mereka masih tetap berkarya sekaligus menjalankan bisnis walaupun sudah bukan di channel YouTube Skinny Indonesian. Padahal subscribernya mencapai 3,28 juta. Dan subscriber sebanyak itu tentunya mengumpulkannya tuh nggak mudah gitu. Tapi mereka melepaskannya begitu saja. Nah, gimana? Apakah kalian merasa kehilangan dengan keempat YouTuber yang sempat menggemparkan dunia YouTube ini dengan ciri khasnya masing-masing? Sekarang mereka memang udah jarang gitu masuk beranda, wajar aja karena videonya adalah video lama. Jadi mereka terlihat seperti menghilang. Walaupun begitu, kenangan mereka tuh dalam membuat konten tentunya masih akan diingat oleh penontonnya. Segitu dulu dari gua. Comment, like, share, dan subscribe channel gua YouTuber Kepo. Always positive thinking. Ciao.